Kepergian Syekh Ali Jaber tentu meninggalkan banyak kenangan. Semasa hidupnya, Syekh Ali Jaber mengatakan bahwa mungkin sedikit orang yang tahu bahwa ia memiliki darah Indonesia. Syekh Ali Jaber pun menjelaskan bahwa kakeknya dari pihak ibu lahir di Indonesia, tepatnya di Bumi Ayu dan Lombok. Memiliki hubungan istimewa dengan kota tersebut, Syekh Ali pun mengatakan bahwa Lombok menjadi pulau kesayangannya. Tak hanya itu, Syekh Ali Jaber juga sempat mengatakan ia ingin dimakamkan di Lombok. Bukan tanpa alasan, Syekh Ali Jaber memilih untuk dimakamkan di Lombok. Pasalnya Lombok merupakan kota yang bersejarah bagi dirinya dan juga keluarganya. Ia juga merasa lebih nyaman bila berada di Lombok. Pertama saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok.